Pencarian bangkai badan utama kapal Lion Air JT610 dan jasad para korban dilakukan 24 jam non-stop sejak kemarin. Pencarian bangkai pesawat dan jasad para korban masih terus dilakukan non-stop hingga pagi ini. Hari ini pencarian besar-besaran dimulai lagi, termasuk mencari kotak hitam atau black box pesawat. Pencarian dimulai dilakukan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Basarnas dibantu TNI dan Polri bekerjasama untuk mengerahkan personilnya menyisir lokasi jatuhnya pesawat di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Basarnas membagi pencarian dalam dua daerah. Daerah prioritas pertama yakni di dalam laut yang dilakukan oleh KRI Rigel, KN SAR Basudewa Jakarta, kapal Barunajaya, dan kapal Pertamina menggunakan total 4 kapal untuk mencari badan pesawat. Sementara itu di daerah prioritas kedua, yakni di permukaan laut, akan dilakukan oleh 15 kapal milik Basarnas, Kementerian Perhubungan, Polair, KPLP, dan Bea Cukai. Pencarian dilakukan untuk menemukan serpihan pesawat maupun jenazah yang mengambang.